Ibu Nike Ardila, Nining Ningsih Rat meninggal dunia. Ini 9 potret kenangannya bersama anak tercinta. Brilio.net. Kabar duka datang dari keluarga selebritis tanah air. Ibunda Nike Ardila, Nining Ningsih Rat dikabarkan meninggal dunia. Rabu, tanggal 21, bulan 12, pada usianya yang ke-85 tahun. Kabar duka ini disampaikan sejumlah selebritis tanah air, termasuk Melly Goeslaw. Dalam postingannya, ia mengunggah foto selfie bersama ibu mendiang Nike Ardila. Melly turut menuliskan caption ucapan duka untuknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Selamat jalan mami sayang. Ketemu Nike. Mamah. Papi Yami. Bahagia di surga Allah subhanahu wa ta'ala, tulisnya. Dikutip Brilio.net pada Kamis tanggal 22, bulan 12. Nining Ningsih Rat merupakan ibu yang amat dicintai oleh penyanyi yang dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia itu. Di beberapa kesempatan, Nike dan sang ibunda mengabadikan potret bersama. Dirangkum Brilio.net dari berbagai sumber. Berikut potret kenangan Nining Ningsih Rat bersama Nike Ardila. Kamis tanggal 22, bulan 12. Satu. Sejumlah foto kenangan lawas diunggah oleh fanpage Nike Ardila. Ini momen kenangan saat Nike Ardila kecil tengah dipangku oleh sang ibunda tercinta. 2. Nining Ningsih Rat merupakan sosok ibunda yang amat dicintai oleh Nike Ardila. 3. Keduanya kerap mengabadikan kebersamaan dalam sebuah foto. 4. Ini potret kenangan Nike Ardila bersama sang ibunda saat menjadi model iklan layanan masyarakat dalam sebuah media cetak. 5. Dalam foto ini, Nike Ardila terlihat menatap dengan sayang ibunda tercintanya. 6. Sayangnya, Nike Ardila meninggal dunia pada tanggal 19 Maret tahun 1995, meninggalkan ibu dan keluarga terkasih. 7. Sama-sama memiliki paras yang manis. Jika disandingkan begini, paras mereka mirip sekali kan? 8. Di setiap fotonya, Nike Ardila selalu memeluk hangat ibunda. 9. Kini Nining Ningsih Rat beristirahat dengan tenang bersama putri dan suami tercinta. Nah, itulah tadi sekilas informasi Ibu Nike Ardila Nining Ningsih Rat meninggal dunia. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.